Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Senang sekali kita berjumpa lagi bersama saya Ustada Mohayana dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu Ketika bumi berhenti berputar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran ini kita mulai. Marilah kita membaca Pes-Pes malah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Anakku yang soli soliha, perhatikan gambar yang ada pada layar. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang gambar tersebut? Iya, gambar tersebut menceritakan sedikit tentang hari kiamat. Tentunya, kalian pernah melihat film tentang hari kiamat, atau mungkin gambar-gambar lain yang menceritakan tentang hari kiamat? Selanjutnya, apakah hari kiamat itu? Hari kiamat adalah... Peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ada berapa macam hari kiamat? Hari kiamat ada dua macam. Yang pertama, kiamat kecil yang disebut dengan kiamat suhro. Yang kedua, kiamat besar yang disebut dengan kiamat kubro. Selanjutnya, apa tanda-tandanya kiamat suruh? Tanda-tandanya antara lain: banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Selanjutnya, minuman keras dan benda terlarang bebas beredar. Tentunya masih banyak tanda-tanda yang lain. Yang bisa kalian pelajari lagi di buku kalian selanjutnya, tanda-tanda dari kiamat kubro antara lain: matahari terbit dari barat, yang kedua munculnya dajjal, yang ketiga turunnya Nabi Isa dan tanda-tanda lain yang bisa kalian pelajari di buku kalian. Kemudian, hari kiamat mempunyai nama-nama lain di antaranya Yaumul Ba'at yang artinya hari kebangkitan di mana manusia akan dibangkitkan dari alam kubur menuju alam akhirat. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, yaitu hari pengumpulan di padang Mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan. Yang keempat, Yaumul Jaza', yaitu hari pembalasan di mana semua amal perbuatan manusia akan mendapatkan balasan pada hari itu. Yang kelima, Yaumul Hisab, yaitu hari penghitungan. Tentunya penghitungan amal perbuatan yang dilakukan manusia selama di dunia Selanjutnya, apa hikmah beriman kepada hari akhir? Yang pertama, bertambah yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Yang ketiga, semangat untuk menghindari perkara. Yang dilarang Allah, dan masih banyak lagi hikmah beriman kepada hari akhir yang bisa kalian pelajari juga di buku kalian. Bagaimana, Nana? Sudah paham? Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Tetap menjaga kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته